Gerak-gerik politik Najib Razak semakin aktif setelah Parti Organisasi Nasional Melayu Bersatu UMNO kembali ke pucuk kekuasaan Malaysia pada 21 Ogos. Mantan Perdana Menteri Malaysia itu bertemu dengan PM baru Ismail Sabri Yaakob pada 9 September. Walau belum rasmi menunjuk, Ismail dilaporkan menawarkan posisi penasihat bidang ekonomi kepada Najib. Kabar terbaru dari surat khabar The Star pada Minggu, 26 September 2021, menyebutkan Najib Razak berencana merebut kembali posisi Presiden UMNO yang pernah dipegangnya ketika menjadi orang nombor satu negeri jiran dari 2009 hingga 2018. Sumber internal UMNO berkata, Najib Razak gencar bertemu dengan kepala-kepala divisi UMNO yang merupakan pemegang suara di pemilihan parti. Kabar itu benar, dia ingin kembali. Tujuannya jelas, dia sedang mengetes dukungannya di akar rumput. Najib ingin tahu apakah kader parti masih mendukungnya, ucap sumber itu.